ikut terlibat atau tanpa bisa berbuat apa-apa ketika terjadi perusakan alam yang ibu dan para cucu itu huni. Saya teringat tadi ketika membaca Dhorrul Fasadu fil Barri wal Bahr, kalau terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Dan terkait ini saya teringat lagu Ebik Diade yang berbunyi begini. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di desa, di daerahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa dan seterusnya. Itu bukti kerusakan lingkungan. Pesan kepada kawan. Saudara, kami berjanji bahwa kami akan kembalikan secara bertahap hak rakyat dan untuk ibu-ibu dan para anak itu. Kita akan tagih dunia internasional untuk membayar hutang-hutang yang telah merusak pembangunan. Sebagai santri NU, saya ingin mengutip dalil Gus Dur, tafarruqul imam alam rakyat manutun bilmaslahat, tugas pemerintah terhadap rakyatnya adalah kesejahteraannya.